sejumlah barang berharga telah raib dan tersangka telah meninggalkan apartemen. Jam 04.30 WIB itu sudah meninggalkan apartemen membawa dua koper, yang salah satunya adalah koper milik anak korban tadi, ya, terkait dengan ibu yang menjadi pacarnya tadi. Setelah itu melaporkan ke Satreskrim, kemudian Satreskrim melakukan penyelidikan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Juanda, yang rencananya pada tanggal 30 yang bersangkutan balik ke Turki. Jadi berhasil diamankan satu buah koper yang isinya perhiasan dan uang senilai 5 juta. Polisi akhirnya mengamankan tersangka di Polrestabes Surabaya. Dari barang bukti yang ditemukan, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dewi Imro Atin, JTV.